Halo teman-teman, kembali lagi di channel Happy Alicia. Hari ini kita akan bermain game Super Bear Adventure. Hari ini kita mau berkeliling dunia di Super Bear Adventure ini teman-teman. Iya teman-teman. Nah, kita lagi di rumah Lego dan banyak sekali tikus yang tinggal di sini, tapi tikusnya baik, teman-teman. Iya, tapi perjalanan kali ini kita mau ke kamar mandi ya, teman-teman. Iya, wah, di sini ada tisu. Ini adalah tisu untuk di toilet. Wah, kita lagi di kelas ya, teman-teman. Hati-hati jangan sampai masuk ke dalam. Tapi nanti kita masuk ke dalam ya, karena aku sangat penasaran apa yang di dalam. Kemarin kita sudah di wastafel, kali ini di kloset. Wih. Wah, kita sampai seperti yang kemarin lagi. Kita masuk ke iu, jorok sekali teman-teman di sini. Apakah kita bisa menyelamatkan burung kecil? Mari kita coba dulu. Tapi itu di sini ada tempat pagar. Tempat kemarin teman-teman. Iya, tempat itu krokodil kerogo. Itu adalah buaya teman-teman, dia raksasa. Kita tidak bisa masuk. Ya udah, kita coba cari jalan lagi dekat tempat Wah, yang pertama mungkin mulai. Mungkin di sini ada jalan, coba kita terus maju saja. Udah enggak ada jalan lagi dia teman-teman. Tapi kamu lihat di bawah situ ada lubang? Iya ya, ada lubang. Burung sultan ada lubang di situ. Di mana? Di bawahmu itu. Oh, oke teman-teman, ayo kita coba masuk. Di mana dia? Ini ada jalan teman-teman rupanya. Iya, ayo naik ke atas. Wah, itu adalah empat kura-kura teman-teman. Tapi kura-kura itu berbeda. Itu adalah kura-kura ninja. Iya ya, teman-teman, ada warna di kepalanya. Coba kita lompat ya, dan ada pizza di sekitarnya. Mereka kan suka makan pizza teman-teman. Wah, mereka mengejar kita. Rupanya mereka jadi jahat teman-teman. Banyak sekali woi. Kita telah menemukan rahasia di game Super Bear Adventure. Aduh, ada yang warna merah, kuning, biru, dan ungu. Ya, merah, kuning, biru, dan ungu. Dan tapi itu mereka telah terinfeksi oleh madu ungu. Iya, madu ungu dari lebah. Tapi di sini tidak ada madu ungu. Aduh, sakit sekali. Tinggal 3, 2. Ayo naik atas pizza saja. Waduh, mereka mengikuti kita terus, bagaimana nih teman-teman? Oh ya, tapi kalau mereka kena air, mereka juga bisa mati. Iya. Mengerikan sekali. Tinggal satu. Ayo langsung saja kita pergi ke tempat tercepat kita. Rupanya di sini ada berapa pizza tuh? 4. Ada 5. 1, 2, 3, 4 dan yang terakhir 5. Banyak sekali ya. Di sini juga ada kayak lampu-lampu kecil yang jumlahnya 6. Mereka suka sekali memakan pizza. Iya, benar. Nah, teman-teman, sekarang saatnya kita keluar. Wah, rahasianya menarik ya teman-teman. Gelap sekali di sini, aku tidak bisa melihat jalan. Ya, kalau teman-teman ingin coba, teman-teman bisa masuk ya. Lubangnya ada dekat sekitar sini, yang tidak ada jalannya. Tapi sulit dilihat ya lubangnya. Ayo kita keliling lagi. Wah, di situ kelihatannya ada jalan lagi teman-teman. Ayo kita ke situ. Wah, tapi ada satu buah tikus, ambil dulu nyawa. Lalu agar kita nyawa kita tidak habis saat dipukul. Datang dia tikusnya. Tikus. Ada koin, tapi di situ banyak tikus teman-teman. Ada tikus. Lebih banyak tikus. Wah, aku ketakutan. Ambil dulu koin teman-teman agar tidak kelupaan. Ambil. Tempat. Kita tinggal satu. Teman-teman ambil koin dulu, tapi itu kita harus berhati-hati. Ada dua tikus. Ambil nyawa. Ayo kita serang. Langsung datang dua sekaligus. Kita berhasil membunuhnya. Wah, di sini ada lubang pipa. Ada koin, jadi kita masuk saja. Wah, langsung masuk. Wah, kemana kita teman-teman? Kita tembus ke dapur. Bukankah ini di dekat dapur dan di situ ada saintis? Iya, rupanya lubang itu menuju ke dapur. Iya teman-teman. Dan di atas itu ada koin lagi. Wah, ini kan dekat dapur teman-teman. Cuma kita kalau mau ke atas rak itu, kita harus lawan tikus yang ada di got. Mengerikan sekali teman-teman. Ayo kita turun teman-teman dekat tanaman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye teman-teman. Bye-bye.